kelompok tari dari Kecamatan Awangpune di bawah binaan guru SDN 40 Macobe dan SDN Impres 1279 Macobe ditampilkan oleh siswi SDN 40 Macobe dan SD Impres 1279 Macobe Kecamatan Awangpune. Komposer Gusmiati Suit, koreografer FSD UNM Angkatan 15 Firna Asriana Aziz, custom by Agnes Monica, penanggung jawab K3S Kecamatan Awangpune, asal sekolah UPT SD Negeri 40 Macobe dan UPT SD Impres 1279 Macobe. Penari pertama Nur Akilatul Isa Aziz, penari kedua Aulia Najwa, penari ketiga Syifa Irtia Septia, penari keempat Lutfia Irmayanti Irwan, penari kelima Nur Aisyah. Tari yang dibawakan oleh peserta dari Kecamatan Awangpune adalah tari panen. Tari panen yaitu tari yang menggambarkan tentang kehidupan petani mulai dari mencangkul, membajak, dan menanam padi. Garapan tari ini menggambarkan sukacita kelompok masyarakat tradisional Minangkabau mengolah lahan pertanian. Mereka bekerja bersenda gurau dan saling tolong menolong. Kebersamaan ini tercermin ketika musim panen telah tiba. Dan pada zaman dahulu, tari panen ini juga berfungsi sebagai upacara dalam menyambut panen padi sebagai rasa syukur kepada sang dewi, atau disebut juga dengan Dewi Padi. Thank you.
Tetap semangat. Iya, baik boleh.